Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan seperti pasien Mas Angga yang satu ini. Buat kalian yang kangen video live streaming pengobatan jalan kesembuhan Angga Prajabuana, karena lama sekali saya nggak bikin streaming kayak gini. Lama sekali Mas Angga nggak bikin live streaming karena saking padatnya jadwal, jadi nggak sempat mau bikin streaming. Kali ini Mas Angga akan bikin live streaming pengobatan saraf kejepit dan saraf mata ini kan ya? Ya, mata yang nggak kelihatan kan? Ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kalian jangan sampai tertipu oleh akun oknum atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akun palsu sekarang lagi barak berkeliaran. Kalau kalian pengen tahu apa sih bedanya, yang jelas ini satu bisa live streaming. Yang kedua, simpel aja. Akun palsu akan mengiming-imingi kalian antrian, menyuruh mentransfer sejumlah uang yang jelas-jelas rekening bukan atas nama Angga Prajabuana. Jadi kalau ada akun yang mendm, WA, WhatsApp atau apapun lah, Messenger mengatasnamakan Angga Prajabuana, itu udah akun palsu. Ya, kalian harus membedakan. Kalau yang pinter tidak akan tertipu. Pertemuan pertama kemarin tanggal berapa? Tanggal 1 Desember. Oh iya. 1 Desember. Pas 1 November. Perkembangannya hari ini gimana? Bisa megang gayung sudah. Jelas. Makan sendiri. Makan sendiri. Kemarin disuapin. Disuapin. Apapun yang dipegang kalau mau jatuh tidak terasa. Tidak terasa. Terus kalau mau gejeting harus dipegangi. Sekarang? Bisa tadi. Udah mulai bisa. Mulai bisa. Terus apa lagi? Hanya itu sementara. Kalau untuk melihat tulisan masih. Mata sekarang perkembangan apa dari mata? Belum masih perkembangan belum. Mata ya? Kalau mata jujur belum. Belum ada perkembangan? Belum. Belum. Kalau untuk yang lain alhamdulillah. Udah oke? Okay. Ya megang. Awalnya kan seperti ini misalnya sekarang udah. Sudah mulai genggam ya? Ya cuma ada kaku di ini. Tidak apa-apa karena pertemuan pertama masih kan. Mudah-mudahan yang kedua ini akan lebih baik lagi. Dan saraf mata Mas Angga juga betulin. Iya. Karena kemarin kan fokus biar dia tidak lumpuh. Iya betul. Itu. Kita eksekusi guys. Kayak gitu apa? Gini aja nanti selawat dulu. Allah. Wah, enggak bisa ini namanya. Berapa lama ini? Satu tahun. Oke. Dua tahun. Jadi untuk kalian yang menderita saraf kejepit, ada satu titik yang bisa kalian coba di rumah. Kalau titik ini kalian sentuh dan pasien langsung bereaksi rasa sakit, artinya saraf rasanya masih bagus. Tapi kalau titik ini udah disentuh tidak sakit, itu mati rasa. Apalagi pipis BAB nggak kerasa, itu rata-rata tidak bisa disembuhkan. Nah, ini masih oke, nih. Titik kelingking nih guys. Satu lagi. Geli ya mas? Udah geli sakit. Dari mana kalian? Jember. Oh Ren Jember. Ya kemarin pertemuan
dia mati rasa, hilang rasanya, kebas bahkan disebutan lumpuh. Iya. Iya. Nah ini saraf rasanya sekarang udah kembali. Alhamdulillah. Nih. Kerasa sudah? Oh, iya. Masa. Allah. Ya Allah. Allah. Tekuk tendang yang kanan. Tendang lagi. Tenaganya lebih bagus. Yang kiri. Kurang maju. Oke. Okay. Nah, diam. Yuk. Nah. Dikit lagi. Terakhir. Allah. Yuk, yang kiri, tenang. Wah. Allah. Oh, sip. Oh. Ini udah bisa megang ya? Udah bisa makan. Iya, alhamdulillah bisa makan sendiri. Nih. Ya. Selisih 12 tahun ya? Iya. Oh,
pinter dia jadi istri ya. Alhamdulillah. 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 Untuk istri yang soleh sampai ini. Menemani suka dan duka. Oh, nih. Karena P3K itu kan perjanjian kontrak. Iya, maaf. Makanya
kemarin juga Mas Angga fasilitasikan ya, saya bantu kata saya kan, ya. Sampai suamimu sembuh. Sembuh. Yang mudah-mudahan apa yang saya lakuin untuk kalian ini mendapat ridho dari Allah, sehingga usaha yang kita lakuin hari ini bisa membuahkan hasil. Apa hasilnya? Kesembuhan. Pokok Mas Angga bantu sampai suamimu ini sembuh, sehingga dia tidak dikeluarkan dari pekerjaannya, tetap bisa mencari nafkah untuk kamu dan anak. Kalau dia berhenti, nggak kerja, terus dapat mana kamu? Nggak tahu. Kerja sendiri. Kerja sendiri. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan untuk satu pasien ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pasien saya yang satu ini tidak jadi diberhentikan dari kerjaannya sebagai guru kontrak di Jember ya? Jember. Guru kontrak Jember di mana? Kerja di mana? SDN Lengkong 3. SDN Lengkong 3 Kecamatan Mumbulsari. Mumbulsari ya. Kabupaten Jember. SDN Lengkong 3 Mumbulsari Jember. Jadi saya pribadi yang Angga Prajambuana memohon dengan sangat buat Kepala Dinas Pendidikan Jember, terutama juga kepala sekolah dan jajarannya di SDN 3 itu, mohon dengan hormat kasih saya waktu. Seumpama ajaran baru ini masih belum, kasih saya waktu paling enggak lah tahun depan lah harapan saya. Kan itu sampai bulan 6 ajaran baru. Iya. Mudah-mudahan ya bulan 6 ini guru kontrak satu ini diberikan kesembuhan, amin. Amin. Kalau memang masih bulan 6 ini belum sempurna, saya minta waktu tahun depan untuk membantu pasien saya satu ini sampai dia benar-benar sembuh, aktivitas lagi sebagai guru pengajar di SDN 3, sehingga dia bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Karena kalau sampai ini berhenti, gak ada penghasilan, gak ada pekerjaan, kasihan juga anak istrinya ya. Pokok masa gak bantu semaksimal apa yang saya bisa untuk kesembuhan suami. Makasih. Oke, gratis gak usah bayar. Makasih. Oke guys, doain saya ya, mudah-mudahan Mas Angga berhasil bantu pasien ini untuk sembuh, sehingga dia bisa bekerja lagi, tidak diberhentikan dari kerjaannya. Oke? Oke, nanti ketemu lagi, atur jadwalnya di depan. Mohon doanya kepada semuanya. Oke, pasti didoain semua. Ini semuanya orang-orang baik di sini. Insya Allah semuanya akan mendoakan demi kebaikan suamimu ini. Ya? Oke, ketemu lagi nanti. Makasih banyak. Oke. Boleh nggak? Welcome. Oh boleh. Aku video lah jalan. Apa video? Nggak ada apa-apa, dia tetap aja video sampai kalian selesai. Kalian mau foto? Boleh. Saya mau foto. Sini. Selfie. Oh enggak, saya yang mau tokoh. Jadi situ aja nih kita nggak kamu. Biar besar. Amin. Tetap semangat, berjuang. Pejuang rupiah, pejuang keluarga. Ya, kita tunjukkan kepada dunia kalau kamu ini bisa sembuh. Saya bantu kok. Ya. Oke? Jangan sampai dipecat. Ya. Harapannya itu. Karena... Iya, saya bantu. Pokok sampai beres lah, oke? Iya. Karena anak saya itu yang paling kecil, ya ayo kapan jalan-jalan. Harapannya saya belum bisa sampai. Tapi sekarang udah mulai bagus. Ya. Berikutnya harus lebih bagus lagi. Ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Oke, oke. Jadi selamat sampai tujuan. Iya. Gak usah mikir biaya, gratis buat kalian. Makasih banyak sih. Semoga mendapat gantinya. Pasti tuh. Jadi saya bilang kan orang ikhlas rezekinya itu pasti deras. Orang jujur hidupnya pasti mujur. Ini jujur. Nah, yang ketiga, orang yang sedekah gak ada ceritanya itu yang namanya jadi miskin. Pasti Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita beri untuk orang lain. Saya yakin itu. Untuk mohon maaf ini pertanyaan mungkin dari pribadi saya. Untuk makanan yang kemarin tetap yang kemarin. Instan. Oke. Okay. Iya. Top. Nanti selamat sampai tujuannya. Iya. Benar enggak ada lagi. Aman. 2 jam setengah sampai ngomong ke sini. Oke. Hati ya. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Sama. Nah, inilah yang bikin Mas Angga kaya guys, gitu. Kenapa? Bersedekah, ikhlas, tulus, dan insya Allah
kita membahagiakan orang lain, apalagi pasien yang udah sakit kita bantu sampai dia mendapatkan kesembuhan. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat kalian semuanya. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini biar berkah untuk kalian semuanya dan bermanfaat untuk yang lainnya. Mas Angga pamit, tetap semangat, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.